Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sekarang bersama dengan solat Multiracial Reverted Muslims. Alhamdulillah, dan pastinya kita nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MRM sendiri, yang beliau alhamdulillah telah selesai berkursus di Turki dan sekarang beliau berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Dan iaitu kita persilakan yang berbahagia Ustaz Firdaus Wang Waihung. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal, apa khabar Naufal? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Selesai semuanya. Sekarang berada di Tanah Suci. Apa khabar agaknya di sana? Ya, alhamdulillah selesai. Semalam baru sampai di Mekah dan terus menunaikan umrah. Dan hari ini akan pergi ke Madinah pula. Alhamdulillah, moga-moga Allah permudahkan urusan di sana. Masya-Allah Ustaz, topik kita hari ini sangat-sangat menarik, subhanallah, berkaitan dengan unta merah Ustaz. Subhanallah, untuk nak mengejar unta merah sendiri. Dan boleh mungkin Ustaz ceritakan sebenarnya, sebab saya ni sendiri jarang nampak unta, satulah kat tanah Malaysia ni. Lepas tu bila kalau nampak unta bukan warna merah lah, tambah saya buta warna lagi. Ustaz, macam mana sebenarnya? Apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan mengejar unta merah ni sebenarnya, topik kita pagi ni Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Naufal. Terima kasih kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini. Sekarang ini saya sedang live dari Mekah dan sebentar lagi insyaAllah saya akan turun ke Masjid Haram untuk menunaikan solat subuh di sini. Baik, kita bercakap tentang unta merah. Ada satu peristiwa, iaitu satu peristiwa sebelum Perang Khaibar, yang di mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, di manakah Ali bin Abi Talib? Ya. Lalu sahabat berkata bahawa, ya Rasulullah, Ali dia sakit mata. Okey. Jadi apa yang dilakukan, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat untuk membawakan Ali ke hadapannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alhamdulillah dengan izin Allah, Ali telah berjaya disembuhkan, alhamdulillah. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan bahawa, iaitu Allah akan memenangkan Islam dengan individu yang akan diberikan panji ini. Okey, lalu panji ini pada waktu itu para sahabat berharap power panji itu akan diberikan kepada mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali. Maka bila Ali telah datang, baginda sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji Islam itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan Ali. Itu ingatlah, ini adalah dalam peristiwa sebelum Perang Khaibar. Lalu Nabi bersabda kepada Ali, wahai Ali, perkara pertama yang harus engkau lakukan apabila kau sampai ke medan perang ini dalam konteks perang. Baginda berkata dengan Ali, wahai Ali, first thing, perkara pertama yang harus engkau lakukan bila sampai ke medan perang adalah untuk menyeru mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam, dakwah mereka masuk Islam. Naufal, bayangkan, ini sebelum nak berperang. Dekat medan perang pun dakwah diutamakan, bukan perang diutamakan. Kerana Islam mengutamakan keamanan dan kedamaian terlebih dahulu. Namun Islam agama yang logical. Jikalau ada orang insist dia tetap nak berperang, Islam tak suruh kita jadi bacul lari, tidak. Tetapi first thing, ajak mereka kepada Islam dulu. Lalu kemudian Nabi SAW sambung dan berkata, iaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui usaha engkau adalah jauh lebih baik daripada unta merah. Dan di situ Nabi menggunakan perumpamaan unta merah. Kenapa unta merah? Kerana kalau kita lihat apa yang dimaksudkan Nabi SAW, para ulama telah menyebutkan bahawa unta merah itu adalah satu permisalan, satu contoh untuk kita faham. Kerana unta merah itu adalah satu harta yang paling berharta, yang paling bernilai untuk orang Arab pada waktu itu. Nabi SAW nak memberikan satu gambaran kepada Ali, kepada sahabat dan juga kepada kita pada hari ini, iaitu bila mana kita berdakwah, bila mana kita mengajak seseorang memeluk Islam dan orang itu memeluk Islam, maka ganjaran pahalanya adalah jauh lebih banyak, jauh lebih bernilai daripada seekor unta merah. Masya Allah. Jadi sebab itu kita kata kita nak mengejar unta merah. Silakan apa? Subhanallah. Ustaz, kalau lah kata nak berdakwah, ilmu kami pada hari ini sendiri pun, kalau bukan kata nak berdakwah, nak suruh diri sendiri nak buat kebaikan pun, ilmu belum cukup Ustaz. Tambah pula kalau lah nak keluar berjumpa sesama Islam sendiri pun, nak ajarkan Islam pun kita rasa berat. Apatah lagi Ustaz kalau nak keluar untuk nak, sehingga Allah nak memberi hidayah kepada seorang atas sebab kita sendiri Ustaz. Macam mana agaknya Ustaz kami nak mengejar, nak dapatkan unta merah ni Ustaz Firdaus? Boleh bantu kami bagaimana? Sudah tentu cara nak mengejar unta merah ni,
Okey, mudah je Naufal, mudah je. Okey. Ya betul, apa yang Naufal sebut kadang-kadang kita rasa syaitan membisikkan kepada kita, kau ni tak bagus, kau ni tak boleh, kau ni tak boleh. Tak, simple je. Nabi kata, baligu ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Dan kita kena faham, kita tak tahu ayat mana, perkataan mana yang kita ungkapkan, yang kita tulis itu, yang akan memberikan kesan kepada orang. Mungkin kesannya kita tak nampak hari ini, tetapi mungkin selepas itu. Jadi, cara pertama yang sangat mudah, sangat-sangat mudah adalah kita sendiri yang berdakwah, kita sendiri yang mengajak orang untuk kepada Islam. Tetapi memandangkan kepada situasi kita pada hari ini, memang majoriti orang Islam kita, Masya Allah, dia buka mulut cakap benda lain, okey. Tapi nak cakap pasal Islam ni, nak bercakap, dia macam, dia kekok, dia tak dibudayakan. Jadi cara kedua ni lebih mudah. Bagaimana? Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, mencari mana-mana organisasi yang melakukan usaha dakwah untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Dan dalam konteks ini, ya sudah tentu, ya, saya mewakili Multiracial Revolution Muslim ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan agar sama-sama untuk kita mencari unta merah, bukan sahaja di Malaysia, tetapi sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, di seluruh dunia MRM mempunyai projek-projek dakwah di 5 benua, dan alhamdulillah melalui usaha ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan hidayah kepada tidak kurang daripada 1,000 individu selama 10 tahun di seluruh dunia, dan jumlah ini semakin berkembang kerana ramainya dai yang telah kami latih di seluruh dunia. Dan setiap daripada usaha mereka itu, insya-Allah kita tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi penyumbang kepada usaha itu juga insya-Allah akan mendapat ganjaran yang sama. Dan insya-Allah dari Masjidil Haram, dari Mekah Al-Mukarramah di tanah suci ini, saya mendoakan kepada bakal penyumbang dan ataupun anda yang telah menyumbang agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala rezeki anda dan terus kita menjadi tentera-tentera Allah yang dipilih olehnya. Jadilah antara insan istimewa yang Allah pilih. Ya. Dan kalau kita tak terpilih, maka kita kena bermuhasabah. Jadi saya ajak tuan-tuan dan puan sama-sama untuk kita mengejar unta merah bersama dengan MR, insya-Allah. Jadilah penyumbang bulanan kami dan sebagainya. Bismillah. Subhanallah, Ustaz, Masya Allah. Ustaz sebutkan MRM sendiri dakwahnya sehingga ke 5 benua, Subhanallah. Tak dapat dibayangkan kami sendiri dengan usaha sendiri tak nak pergi ke 5 benua, Masya Allah. Takkan mampu, Ustaz. Masya Allah. Mungkin projek-projek yang Naufal nampak ni, projek-projek kami di Afrika, pembinaan masjid, pembinaan pusat Islam dan sebagainya. Bayangkan beribu-ribu orang belajar, beribu-ribu orang memeluk Islam, hasil sumbangan kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustaz, mungkin yang kali terakhir kepada para penonton, agaknya bagaimana nak menyumbang, nak bersama dengan MRM sendiri untuk nak sama dapat juga unta merah ni, Ustaz. Silakan. Ya, sebagaimana anda lihat di skrin anda sekarang, ambil gambar dulu, screenshot ataupun QR code-nya dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan puan-puan boleh membuat potongan bulanan, pergi ke online banking, kemudian buat potongan bulanan di situ RM5, RM10, ikut keikhlasan, ikut jumlah anda dan ikut. Dan sebagaimana kata-kata Imam Qayyum, dia kata, nak lihat kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan kita dengan. Kalau alhamdulillah, insya-Allah kalau kita disibukkan dengan menyokong dan membantu orang yang nak berjihad pada jalan Allah dan diri kita menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, screenshot. Jadi, bermula hari ini saya akan doakan tuan-tuan dan puan-puan juga dari Masjidil Haram sebentar lagi, insya-Allah. InsyaAllah, seperti yang tertera di kaca TV, insyaAllah sama-sama kita, kalau kita tak mampu ada ilmu sebagainya, inilah cara yang sebenarnya kita bantu mereka yang benar-benar sedang dalam usaha dan telah pun menunjukkan hasilnya, Subhanallah, dalam mendekatkan manusia ke jalan Allah, insyaAllah. Jazakumullah khairan kasirah kepada yang bahagia Ustaz Firdaus Mwai Hong, Ketua Pegawai Eksekutif Multiracial Reverted Muslim, insyaAllah. Moga Allah permudahkan urusan Ustaz di sana, insyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih, Nafal. InsyaAllah, para penonton, kita nak berhenti berehat. Apa kata sambil kita berehat, kita berselawat, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.